So mantang yang baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mereka ketika sakit kenyan kebaca. Jadi judul pembahasan urunya yaitu kejadian-kejadian pada 10 Muharram atau ketimakun Urawa Ashura. Lutat kejadian pada 10 Muharram, Rab laju-laju tak pegang, hampir semua Nabi na hubungan dengan 10 Muharram. Kejadian-kejadian yang luar biasa bak beliau-beliau yang kejadian bak 10 Muharram. Di antara lain, nek tu kita tanya Nabi Umar Adam. Nah, kejadian bak 10 Muharram. Ku kejadian bak 10 Muharram gunya. Iaitu diterima taubat Nabi Umar Adam dan Tuan Hawa. Kiban kisahnya. Setelah Nabi Adam dicipta oleh Allah Taala setelah kagepas suruh. Bandu malaikat guyu sujud. Munana pegah dalam ayat. Bandu malaikat sujud. Hana yang melawan perintah Allah Ta'ala. Guyu hormat kepada Nabi Adam. Guyu hormat. Tapi yang tim sidro. Itulah iblis laknatillah. Karena iblis hai tim untuk sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis cap dalam keadaan kafir. Dan diusir dalam surga dan kelak di akhirat kekal dalam neraka yang ban siksaan yang ada iblis. Akhirnya iblis bawa orangnya naju diusir dalam surga. Cok Nabi Umar Adam berdamang dalam surga. Kaga rupanya iblis rasa bungih dan dendam tak berat ke Nabi Umar Adam. Nabi Umar Adam ke dalam surga singkatnya kerana Tuan Hawa. Kahudip dua kebahagia dalam surga. Pak Sabo Wataya iblis menjelma ke ulur baik salah luntuan. Akhirnya itamang-damang dalam surga. Itamang-damang dalam surga. Setelah masuk iblis dalam surga, ia rayu Nabi Umar Adam dengan Tuan Hawa. Wataya rayu ia pajuh boh kaya nyan boh kaya khuldi nyan. Nyan hana ketimpa jauh. Han kenang rayuan. Akhirnya dirayu, dirayu dan dirayu. Akhirnya bak rayu-rayu yang terakhir. Kelibri. Hai Nabi Umar Adam dan Tuan Hawa. Gata bandua hana trip. Lom kebetamang dalam surga. Buta tepu hai Nabi Umar Adam. Lonyo ribuan tahun. Puluh ribu tahun ke dalam surga. Tetapi bak akhir-akhirnya. Lon geusi dalam surga. Karena lun hendak paju pokayanya. Yang bak khuldi, khuldi namanya kekal. Maka hang pi pajuhnyo. Makanya dia tak pajuhnyo, kekal danyo. Mi hana tak pajuhnyo, hana kekal lagi lun. Mana ni begali iblis. Akhirnya kena ngrayuan. Kepajuhlah bak khuldi. Menan balah kepajuh. Menan terpinah pakaian Nabi Umar Adam dan Tuan Hawa. Akhirnya beliau berdua kena kutik dalam dunia sabuk-sabuk. Ya, masa dalam dunia nyokuh Nabi Umar Allah, Nabi Umar Adam merasa dirinya kanan pupuk-pupuk sabuk yang kagetam di Tuhan. Gemau warga klik bila kia ma'ah. Ya Allah, ya Rab. Nupu ma'ah, ya Allah, dausalun. Punukun li Tuan Hawa dan Nabi Umar Adam. Keabadikan dalam Al-Quran. Bahkan yang kajit kedua doa kita tanya dalam buku leh setemah ya. Punakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gulaulang Rabbana zalamna wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana mihana kemaafan ba'dara maka kemaafan
kemaafan ba'ron, keampunan ba'ron, wa ilm taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sungguh kamu rugawa ya Tuhan, kamu rugawa ya Tuhan, ya Allah, nupu maaf kamu. Triptat gesujud Nabi Umma Adam, triptat. Sampo-sampo dalam riwayat, air matanya yang keluar dari sebagai menangis. Jid kukulam, jid kukulam, yang pan ukuran dia mahu nak klik bila kemaha. Sabi nekun rampana balamna dalam sujudnya. Tapi maaf pun hana kunjung tiba. Trip tak tat bagi lelaki maaf. Ludo nekun, ludo nekun, hai Nabi Umma Adam. Kalun pun maaf kata. Tapi nyan bohul di padum drip lam 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 pukun lam lam perut kata. Idi endap dalam perut ro. Pegah te put peluh ro. Baru lempu maaf put peluh ro berpuasa. Nyan akan lu maafkan. Akhirnya Nabi Umar Adam pun turun di puasa. Akhirnya mendapatlah kemaafan mak Tuhan bantuan bandua ke Siti Hawa. Nyan kejadian ke pumaah Nabi Umar Adam. Aduh memang kali kepada Upah Kuldi Pajan. Itulah bah Siplo Muharram. Di sini dia tak cuci sehari. Sabah doa bah Nabi Umar Adam. Berkaim-kaim tak hun dia katanya. Karena nyan isi ufarnya Nabi Umar Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, kejadian ba Nabi Umma Yunus. Putra kejadian ba Nabi Umma Yunus ba Siplu Muharram. Di mele ungkut gi ulek egonyan ba sot kuno udarat. Selamat Nabi Umma Yunus dalam laut gelap gulita dalam perut ungkut, dalam perut ungkut nun nyan ba Siplu Muharram. Kipan kejadian. Sekelumit kejadiannya. Jadi Nabi Umma Yunus trip cita kerja ada awak tetapi kaumnya sangat membangkang. Hek tat bak gadapi kaum. Trip tat bak gadawah tapi han titit tat urang yang tempati. Trip berdakwah lumpui ke keganya. Akhirnya agaknya kecok kesimpulan. Alah bahlung jak belah deh mentang belah di laut. Ya menang ge asero ganya. Padahal perintah untuk hijrah golomna. Tapi kesel juga nya. Yang kegeik itu lalak, kegeik itu, kegeik kapal itu menuju ke belah laut. Kejadianlah bak tengah laut pun kejadian. Teruk angin tika ujian umbi raya runtuk kilat. Masya Allah, luar biasa. Sehingga ujiannya cukup deras. Anginnya cukup kencang. Tapai bahtera yang geik le urungnya ke olang aling, olang aling. Jadi jika lena koda kapai. Nyo bina barang bawaan tanyo bah mendum ti bandum laut nyo hai tule tanyo iya tamang udalam lim ti bandum mendum sehingga ti lah bandum barang-barang bawaan ti mendum baik gehon le kapai ti bandum rupanya kapai pihak naik tin mentang sang-sang nuhi tenggelam ikhlin aku dah kapai nyo salah siro tanyo grup lam laut banyak tak pakat grup lam laut soang kajak tim hana itu hana soang yang tim ya grup. Akhirnya pegahlah undian. Tulis pegah-pegah undian. Demi keadilan. Soroh nawatir hut nama untuk yang watir tak undi. Nyo harus geruk lah. Okey ban. Ni lagi yang hadir. Adil. Okey. Akhirnya pegahlah nama. Dia pasal kita tulis nama. Puh langgar tepuh langgar tah laju. Top laju. Singapura lah lampluk. Yok yok. Hut lah nama. Jok baca. Bak baca. Ka Nabi Umar Yunus. Baruh Nabi Umar Yunus. Sikalah orang lain. Mereka buat nyan baik. Baik buat nyan baik. Buh-buh nang gelai, buh nang gelai. Buh nang gelai. Kaka. Buh nang gelai, yuk-yuk lam. Yuk-yuk lam. Rut lam nan. Barut lam nan. Baca Nabi Umar Yunus dalam kedua. Kun lurung lain banyak nyan baik. Lain mantang, lain mantang. Yuk-yuk gelai. Yuk-yuk lah gelai. Buh nang gelai lam, yuk gelai. Rut lam. Bak yang ketiga kalinya. Rut lam nama apa baca Nabi Umar Yunus lam. Akhirnya ke lewatnya baik kanyan, boh belai, hanjir kanyan, baik kanyan. Rupanya awaknya hana sudi cik kanyan. Seorang Nabi dan seorang Rasul. Hana sudi. Baik, bah lain benda. Kekala Nabi Umar Yunus. Nyokal hega kata nama lun.
Maya siga kejitlah kebetulan. Dua lega kelinyo. Nyo Bandung memang memang kehendak Pak Tuhan. Lun payah lunggro. Imau mawalain. Baik ya Rasul Bahlun mentong ganto. Han baik. Bahlun mentong yang akhirnya kecoklah kesimpulan Nabi Muhammad Yunus ke grup di dalam laut. Mati ke grup dalam laut yang keperintah oleh Umar adalah Pak Engkut. Ya Engkut. Nun. Cok saat Nabi Muhammad Yunus. Putamang dalam perut kata. Jaga saat Nabi Muhammad Yunus dan dalam perut kata. Putamang ke dia me ke dia Pak Laut. Pak tengah laut Tuhan. Pak tengah laut dalam kata. Akhirnya me lah ke dia cok lah kanya putamang. Truk di dalam laut dasari putamang lengkut. Leuro le malam. Dalam perut Engkut Inan Nabi Muhammad Yunus merasa menyesal luar biasa. Beliau tahu ini kehendak Tuhan. Lun hasil lun jablah de teguran Tuhan lun. Lun tinggalkan umat tanpa belum ada perintah untuknya. Lun ja, tapi kalau ja. Akhirnya merasa mula merasa ganyan menyesal. Gemau agak klik ke lelaki ma'ah. Nekun ganyan dalam lam 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 pukun lam doa ganyan. Pun kan nyo pun kagabadikan dalam Al-Quran subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin lulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta hana Tuhan ya Allah kecuali drone. Subhanaka maha suci drone ya Tuhan. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh tak lung nyolong zalim drone ya Tuhan. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sabe-sabenya lehuro leh malam nekun. Neklik nemo ni lagi ma'ah. Akhirnya bak lehuro wa. Giulek lah ganyan kuno babeh la ulik ungkut. Ya me kena benih darat. Selamatlah gonyan. Nyan, selamat gonyan nyan. Kejadian nyan ganyan ime ba benih laut le ungkut ba sitlo Muharram. Di sini kita cok kesimpulan bahawa doa Nabi Muhammad Yunus nyan nyan go tat ku zikir katanya. Sehingga go pegah dalam kitab puno pegah. Si berangkaso mandeng yang baca la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Putluh ke baca. Nyan menyakit kok nyan. Meninggai ke gila ke baca nyan. Nyan bi pahala syahid. Menyohaik leh ke baca kok nyan. Mungkin kok nyan kabrat, kakoma lah di rumah sakit. Beratlah sakit. Han sanggup ke baca. Dibacalah leh orang yang lain yang jak di sinan. Perangkasa, keluarga atau yang lain. Bacalah ilah-ilah anta ingat 40 kali. Yang setelahnya hana tip kau meninggal. Gebi pahala syahid kepada urang yang meninggainya. Yang ban fazilah daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Oleh karenanya, nyun ingat pun yang lumpegah. Munya memang kau sakit terberat ataupun tak jak. Sebab urang sakit tak memang kau berat. Yang tak baca nyun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang ketiga, kejadian Nabi Umbah Yunus. Kejadian yang kali sebenarnya. Yang kali Nabi Umbah Nuh alaihi salam. Kibang kejadian Nabi Umbah Nuh. Kejadian Mbak 10 Muharram. Iaitu selamat beliau dari tenggelam lam laut raya sahnya watai ee rayanya. Yang selamat kau dengan pengikutnya 80 rawa. Nyan disirut iya nyan selamat sehingga jika drone lah lambah dera raya kau nyan nyan selamat kau nyan ba 10 Muharram. Kibang kejadian singkatnya Nabi Umbah Yunus, Nabi Umbah Nuh trip tak ke dakwah umur kau nyan memang teruk serbaya tahun dan si kerung ngerutuh tol lebih kau nyan lam dakwah. Tetapi apa kejadiannya? Cuma 80 raw saja yang dia tak mau. Yang si kering retuh tu lebih. Maya tak perata-rata lagi tanya. Si peluh tun kan yang kerja dakwah. Si draw yang dia mau. Si peluh tun tu lah kerja dakwah. Si draw tu lah yang dia mau. Tetapi beliau tetap sabar. Macam bagaimana dikenggakannya. Pungok.
penzihir macam bagai kengganya. Tetapi beliau sabar dan tabah. Sehingga sekirin rutuh tun kata dakwah. Bak-bak kata sekirin rutuh. Jadi kaji utrip kata ya dakwah ni kun. Ya Tuhan. Trip tak kalung dakwah hurung nyawa. Naik patih umat lu. Nupinah dia hurung nyawa. Nubi umat lu yang lain. Bek dia nak hurung nyawa. Nupinah ke dia bek lena keturunan. Amban gelaki tu. Jadi rupanya untuk ubu musnah kaum hanang terima kah hanang terima doa hana laju trip deh dia berdoa terima sehingga trip dalam doa kau nyanyian ludau anu perintah itu ya anu ya anu apa yang gagal kata lagi urangnya kah lu terima lu beri pegat kampai yang bagikan pegat bahtera yang raya good ya Tuhan. Jadi dengan pelan pegat ya Tuhan ya tentu dengan kaya kaya toh yang Tuhan lunjuk pula ilah ya sehingga kaya yang berpegang muka pula ada kaya ilah ya pula ada kaya duk nak trip kaya yang ubih raya kaya yang tiba-tiba ukuran je berpegang sejumlah Nabi dan Rasul sikati 2,4,000 kena punya bahasa kita nyawa sirtuh 20 put rebay ya derawan Nabi dan Rasul sirtuh 20 put rebay ya kerak lah apa pun yang nampak bak bahtera Nabi Nuh. Ubena kaya berarti yang cukup raya kaya. Kakak pula aman baru. Mangga kakak pula kakak. Dakwah lah. Sabar lah dengan mu. Peluh-peluh tolong. Sehingga ju trip tak tahan ke deh. Kah baru raya kaya ni. Baru perintah kah pegat ya Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh. Akhirnya pegat lah. Pegat kapai singkatnya kapai kalah. Letak kejadian-kejadian ni nan. Wateko kaya. Watele pegat kapai. Macam-macam lah. Tapi anak sempat tak pegat. Ya bila dah pegah laju kalah eh dan kapai si pasang siapa yang bandung kepa eh ha, binatang-binatang cicim-cicim yang tak kalah nurayu yang bandung nak kepa eh si pasang siapa gana lebih dah nak kurung ya leh kepa eh pasang siapa pasang siapa rupanya yang hana kepa eh dan Nabi Mbah no binatang berbisa limpun yang hana kepa eh kan ulu-ulu yang berbisa hana kepa eh kan yang berbisa-bisa hana kepa eh. Kanam yang rupa eh awaknya ikap wajib hipai watih mati ikap yang inang dengan agam ikap yang agama dengan yang inang ikap bandua mati bandua hanalia generasi penerus yang akan datang sehingga hanal rupa eh awaknya kabar abah minih laut dan abah pintu peti limpun yang yang kalah dan ulu-ulu yang berbisa kai mohon-mohon Pak Rasul ya Rasulullah rupa eh kamu rupa eh kamu kelih Rasulullah. Kipan lom baik kata. Minta baik kata, kakak wajih, mati wajih. Dia lom, hana leh generasi akan datang. Han, ya Rasulullah, kamu han muka awaknya. Han, han. Kipan janji kata. Kamu menjanji, ya Rasulullah. Janji kamu. So mentong yang baca. Pui baca. Salamun ala Nuhin fil alamin. So yang bacanya. Yang kamu janji. Han kamu kap seumur masa seumur dunia akan kamu pegah baan keturunan kamu menyenai ikunyan harum kap ya menan janji kagak boleh akhirnya ke boleh lah magari sampur yang nak kalanya sehingga pali pai wanyo mandu muya dak wajib pai wadu berah le Nabi Muhammad nu bek takut kun siap sego sapa bandum salamun ala nuhin fil alamin hulah ramai-ramai sehingga amanlah dalam kapai dalam laut yang luah tatatian sehingga kabeh ik bandum gepariksa lah le Rasul kabeh bandum kabeh 80 orang kabeh 80 orang nah yang tinggal han le Rasul gak periksa binatang kaya bekenyam babak kaya dan lain sebagainya mandum hewan-hewan cicim-cicim periksa mandum kana si pasang sapu kana cuma bagi kalon le Nabi Muhammad nu ana kan an hanai tim eh hai tim eh kan an rupanya bagi le Rasul kat saja nak nyo apa yo sajan so sajan perti kaum-kaum pembangkang Nabi Muhammad nu ni pak yo saja awak nyo pak roi menari-nari kerawai mai dim senang-senang kerawai ya kan an dalam ayat ke bagang eh kuno irukam mana gekhulin Nabi Muhammad hai kanan eh kena mana eh kena si atik akan teruk ian akan tenggelam mendungnya ayah menyai eh nolong eh kena tergelam ayah
hanya gleng-glengan untuk akan teruk ngom andum. Long eh lah wadah ya. Hai tempati. Akhirnya kakak hanai tempe, kakak hanai e. Isteri beliau juga hana. Mak kan an pun han tempe. Kakak kan hanai tempe, berangkatlah. Maka siap. Itu tu dia nampir raya. Itu bi ialah lambu mau. Lata hati itu hujan, lambu mau itu bi. Akhirnya tenggelamlah Bandung sahnya. Bandung yang hana mengikutnya, Bandung musnah Bandung. Sahnya yang tinggal pun duduk di dunianya. Cuma yang kelam bahtera Nabi Umbah Nuh, 80 draw lah daerahnya. Kaka, lehnya trip lah mu ambang-ambing kapai bahtera Nabi Umbah Nuh. Akhirnya, isrut iya. Selamatlah orang yang getren melangkapai, kena udarat kembali. Pajan kejadiannya, Bak Sibluh Muharram. Yang di sini kita cakap kesimpulan sabah boleh kita tanya doa. Di sini putra doa dia kita tanya supaya be menyajuh binatang berbisa lah tak apa. Oh dah kan ayat Al-Quran juga itu. Salamun ala nuhim fil alamin. Jauh lampuh. Kau mentang tajak ulaut na binatang-binatang yang berbisa. Tak kenyan sih kau. Tajak laju insyaAllah dengan berkat ayatnya. Yang binatang berbisa. Hani kaptennya kalau janji dengan Nabi Umbah Nuh alaihi salam. Ohlan seterusnya pula mena kejadian Bak Sibluh Muharram. Itulah hana sutung Nabi Umbah Ibrahim wa Teditut le Namrud yang Bak Sibluh Muharram cik kejadian. Gimana kejadian yang sekulumit mandang. Ka Nabi pengen Nabi Umbah Ibrahim tinggal dalam istana Namrud. Namrud ih penyembah berhala, patung berhala penyembahnya. Bina mandum penyembah, payah ikut mandum. Nabi Ibrahim nak tinggal dalam minan. Gayan tinggal dalam istana. Tuhan-tuhan lam tempat sesembahan awaknya. Beberaya dum. Kiban cara Nabi Ibrahim kebekin. Yo Tuhan-tuhan. Yo payah terpina. Dia minta pohon. Akhirnya. Bita cara hana ketemung-temung. Bak sabah hotel. Inamrut diperintah. Bina uragam yang dalam istana. Wajib berangkat. Ya refreshing. Masa kita tanya. Ya minta. Binatang gli lah. Ya berburu. Akhirnya mandum lah berangkat. Di tengah perjalanan, Nabi Umbah Ibrahim kepo sakit-sakit drawa ke bahasa riwayat. Walung ka sakit pe halu awau ile. Akhirnya pidin le Namrud. Akhirnya wawalah Nabi Umbah Ibrahim. Bandruk wa ke deh. Purma. Laju gua ke deh dalam tempat sesembahan wanya. Kejok gempak tabah gepak bandum-bandum buru-buru. Musisi-musipre ai patung mandu. Cuma sabah sagai yang ayu kubah. Cok gempak ke berdua baca roi. Aku selain yang kawai. Buah Nabi Ibrahim. Support untuk kaya wawaknya. Duh mana-mana wawaknya. Ayak-ayak bertempat. Ibadat ni. Pahin je orang tempat ibadat. Tuhan kapi mesti perut. Mesti seru yang nak mandum. Kapi yang cok. Sabar yang tinggal. Bukan ruh duduk dalam sana. Sehingga sidik demi sidik. Sidik demi sidik. Akhirnya itu mu. Yang wawakan benar Nabi Ibrahim. Mana lain. Ibrahim yang wawak benar. Cheat pun yang. Mana lain. Akhirnya drop lah Nabi Ibrahim. Sidanglah di ke mahkamah ini di ke tuan-tuan yang bina penasihat kau kumpul bantu. Sehingga sidang Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kita ambil Namrud. Punya Tuhan kamu kapok buat kata. Soalan Nabi Ibrahim. Kupa nak tanya buat laun. Karena kata yang wow pun oleh anak yang wow. Paling yang bijak-bijak masa yang bukan laun wow menurut pada saya laun. Kupa nak tanya buat laun. Baknya nan, yang nak Tuhan raya ini gampak bajar wajib. Yang bajik ni tanya kan. Kadang cicik je yang pok kan. Hai gitu yang Nabi Ibrahim bak patung-patung raya yang kadang ni cik-cik yang pok kadang menua leh kiban leh nagala ai si poi mandum pa mandum tiga era oi yang gempak aja roi mandang ikhlas Namrud kupa kayu tu yang long bak patung pun aja berapa ni oh haji berapa ni hanjut mami haji berapa ha kupa nak sama era ni lupa nak si Namrud ai tepo pegali mecah hidro karena seorang raja yang talu ansari yang itu. Akhirnya nyo berarti ibu kata. Akhirnya drop lah Nabi Umar Ibrahim. Putuskan hukum. Nabi Umar Ibrahim bakar hidup-hidup. Akhirnya cok lah singkat laju. Pusapat kaya yang cukup le. Tuh tak pun ibu bedah tak pun ambil ya. Bak lapangan luar. Mahanjir tu ibu tahu le. Anda pegah tu tik Nabi Ibrahim dalam. Tak pun tahu hanya le kat tutung. Akhirnya. Ido kagadah ido ke pancara tik Nabi Ibrahim. Menjelmalah iblis. Jaklah iblis kena. Pegah. Puan yang kakak kabur-kabur. Nyo hanya petik leh dah lama. Alahnya mentang pikiran. Pekan mah. Pegatkan doang garetnya. Pegatkan doang.
puduk wak Nabi Ibrahim dalam, tarik dengan dia, pupuk dia dalam. Oh nya cin. Akhirnya pegatlah cengkatnya ju, cok gelang kaya ju hampir ya. Boh ju semacam antalo, jeut kayanya boh Nabi Ibrahim ide ba yang takar. Akhirnya bak tarik pun patah kaya mandu. Icok kaya lain-lain boh bebe bak pinung patah lah. Mana sawah pi yang hana sibak kaya pi yang yang hana patah. Bandu patah. Pikiran lawaknya, kipan cara yang lebih petah kaya mendumu. Kelilam le beri. Petat nak. Pekan tak gak bangai. Kupakai repuh ke cok. Kaya yang lumia. Bak kelima cok. Akhirnya pahit cok bak kelima. Rupanya watai cok bak kelima. Baik je. Rupanya bak kelima nak petah. Kakak. Puduk Nabi Ibrahim. Teng. Dalam lagi pupau ke dia. Bak tengah. Kobaran api yang rayuk. Eh, tangan rui kenyan. Dalam inan kenyan rupanya. Apa kejadian yang dalam kena kesutung dengan tetapi lupi yang meneram-meneram dalam Al-Quran berkata ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, rukuni bardaw, dingin engkau, wassalaman ala Ibrahim, bejuk kesalju peselamat saat Nabi Umar Ibrahim bekna cacat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kekasih lumnya. Ya, makanya hana ke mesti on boleh api Nabi Ibrahim yang kejap kesutung buat apui. Tapi dingin lebih ya apui yang begitu sutung. Tapi berubah menjadi salju yang begitu dingin. Tentu ada sebab ada sebab kursi singgah sana di dalam minat. Pada saat-saat yang lagi yang teruklah Nabi, teruklah Malaikat Jibril. Nukun, ya Nabi Umar, ya Khalilullah. Nemu doa sahabat Tuhan. Ha, nepi izin bak, you nepi izin sahabat lun. Nyo ku gom wak nyaman duit tu. Baik, ya Jibril. Baik. Musnah awaknya. Baik. Baik mana? Hanjir mana? Ya, jadi hana gelakai. Ya, jadi hana gelakai. Seterusnya, Nabi Ibrahim nekun pun nekulikotnya. Kelain Nabi Ibrahim walaihi malaikat Jibril. Tuhan kekalan lun di sini. Menyen lun memang di sini kena ketut le Tuhan. Ya ketut lun. Karena memang Tuhan ada kehendak ketut lun. Kalau ada ketut lun, ada sutung lun. Ya menan pun kun. Le Nabi Ibrahim. Kelain Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya dikhu. Ini Nabi Umar Ibrahim. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolong danyo, wakil kita yang serahlah segala urusan danyo kepada Allah Ta'ala. Akhirnya selamatlah Nabi Umar Ibrahim bak kuburan Nabi bak sutung bak itut le Namrud yang nurut selamat ko nyanya bak 10 Muharram si. Dan kejadian 10 Muharram lo datang yang lain dum lo kejadian bak 10 Muharram Nabi Umar Musa selamat ko nyan bak kejaran Firaun geblah laut selamat geblah di nyan karam firung nyan kejadian nyan ba 10 Muharram si Nabi Umar Yusuf drone nyan deh ba penjara nyan pun kejadian ke nyan deh ba penjara nyan pun ba 10 Muharram si. Dan Nabi Ayub ko nyan pulih dari sakit ke yang cukup terik nyan pulih ke nyan pun ba 10 Muharram nyan letaklah lain-lain lom kejadian demi kejadian. Bak 10 Muharram. Maka 10 Muharram ni orang-orang yang raya bagi kita yang dalam Islam. Karena mengingat mengenang jasa saja, mengingat mengenang kejadian-kejadian Nabi-Nabi yang awal. Letak sejarah-sejarah yang lain lom yang patut kita kenang sehingga 10 Muharram ni jika orang yang raya kita yang dalam Islam. Yang kemantang yang dapat saya sampaikan kiranya pada kekurangan ataupun kesalahan yang lung pegah nyelung lakia maaf tulung lupa putui wa mahu alam bisawab.